kegiatan Adbon pada hari pertama itu tanggal 16 diikuti oleh 2.500 mahasiswa yang tersebar di 3 instansi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Pada pelaksanaan Adbon di hari kedua tanggal 18 Agustus ada dan juga bertempat di Yonmek 403 dengan total mahasiswa yang hadir pada tanggal 18 Agustus yaitu berjumlah 715 mahasiswa. Dari kejadian yang kita duga adalah keracunan, maka terdapat 96 mahasiswa mengalami sakit perut, mual, dan muntah. Dengan kerjasama antara Batalion Yonmek 403, UPN Veteran Yogyakarta, serta PMI, maka anak-anak kita, mahasiswa tersebut yang sakit, langsung bisa ditangani. Dengan ada yang ditangani langsung di Poliklinik Yonmek, dan ada juga yang ditangani di beberapa rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Dr. Sarjito sejumlah 19 mahasiswa, Rumah Sakit Condong Catur 8 mahasiswa, Rumah Sakit JIH 42 mahasiswa,